Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel Mental Orin. Okey, pada video kali ini saya ingin mengajak anda ke satu sesi interview ringkas yang telah saya adakan siang tadi di suatu kursus. Okey, saya telah menemubual dua orang audien, yang mana seorang adalah seorang pelajar dan seorang lagi adalah seorang abang yang berusia 51 tahun. Jadi saya telah tanyakan kepada mereka apakah pendapat ataupun pandangan mereka yang mereka faham tentang seni. Nak tahu apa pandangan mereka? Jom kita lihat video ini. Ya, sekarang kita bersama dengan adik Najiha. Okey, adik Najiha, sekarang umur berapa kita tahu? 19 tahun, okey. Sekarang dalam channel Mental Orin ni, kita berkongsi tentang perkara-perkara tentang kesenian dan kreativiti. Okay, jadi saya nak tanyalah, adiknya Najiha ni minat seni tak? Saya kurang minat tak? Kurang minat? Tapi kalau kita sebut tentang seni tu, apa yang adik Najiha faham tentang seni? Kalau secara khasa yang saya faham ni, seni ni ada lukisan, corak-corak, abstrak. Saya lagi minat dalam Pertahanan diri lah. Macam Cik Najiha sendiri ada terlibat tak? Sepanjang pembelajaran terlibat dalam pertahanan diri, boleh kongsi sikit? Silat ke? Taekwondo ke? Taekwondo. So, taekwondo dia ada corak dia sendiri. Jadi itulah pandangan orang tentang seni ni memang berbeza lah. Sebab ada orang lelaki yang bila sebut seni, ada yang suka tarian. Tapi dari si Najiha sendiri memang suka ke arah yang self-defense lah. Ya, saya. Walaupun perempuan kan? Saya kena buktikan perempuan pun boleh bermain. Okay, baik. Kalau contohlah ada adik-beradik lain kan, atau keluarga yang nak libatkan diri ke arah seni, mungkin tentang nyanyian, kelakonan, adakah Najiha boleh bagi sokongan kepada mereka ke, ataupun tidak menggalakkan ke, macam mana? Saya menggalakkan sebab nombor 2 saya minat dalam bidang seni. Dia suka melukis. Dia memang suka sangat melukis. Okay, baik. Jadi kalau contohlah adik minat melukis, Najiha nampak lukisan ni, melukis ni boleh pergi jauh tak? Boleh. Dari segi kerjaya dia ke masa depan ni macam mana? Saya nampak dia boleh pergi jauh sebab dia pernah jual lukisan sendiri. Dia pernah cukup menjual. Oh, maknanya dia memang betul-betul bakat lah. Lukisan dia cantik-cantik lah kiranya. Boleh tahan. Berapa umur dia? Sekarang ni 17 tahun. Okey, so terima kasih kerana sudi ditemu bual okay, dalam sesi channel saya, Mental Orin. Assalamualaikum. Okay, selamat datang ke channel Mental Orin. Okey, sebenarnya dalam channel ni saya menceritakan kepada orang, berkongsi dengan orang tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang seni dan kreativiti. Okey, jadi saya jemput abang ni, saya nak buat interview ringkas lah. Okey, kepada abang. Apa yang abang faham tentang seni? Bila kita sebut seni, seni tu meluas. Jadi dari pandangan abang lah saya nak tanya. Bila sebut tentang seni, apa yang abang faham tentang seni? Seni itu memang betul lah. Dia satu bidang yang sangat cukup besar. Yeah. Dan sesuatu yang cantik lah kalau seni itu. Yeah. Jadi ada seni lukisan, ada seni tarian, ada seni suara, ada seni lakonan. Semua itu seni lah. Jadi dia terlampau besar. Jadi kalau ikut daripada apa yang abang kata awal tadi, seni tu cantik. Satu cantik. Dia punya demi tu cantik. Kalau tak cantik tu, dia bukan seni lah. Okey, jadi macam abang sebut tadi, ada seni tarian, ada seni nyanyian dan semua kan. Kalau dari segi abang sendiri lah. Okey, abang umur berapa sekarang? Saya umur 51. Okey. Kalau peringkat umur abang lah 51 ni, seni macam mana yang abang minat? Yang lebih dekat dengan abang. Okay. Abang lebih ke arah mana? Muzik ke, lakonan ke, atau macam mana? Kalau nyanyian tu seni juga. Jadi kita suka benda-benda yang tak ada lah, rancak sangat masa muda-muda tu. Mungkin heavy metal tu kira sekarang ni suka benda yang santai-santai, menenangkan. Lebih kepada muzik lah. Kalau abang muzik tu semua orang minat kot. Lebih betul. Menenangkan. Kalau menyanyi tu saya takut nak menyanyi sebab ada macam tak vokal dia tak cantik. Dia ada yang lain pun kita minat juga lah. Lakonan tu bakat tak ada, kalau ada peluang nak juga. Tapi kita sukalah benda tu. Suka melihat. Kalau contoh abang ada anak-anak kan, saudara-mara, adakah abang akan menggalakkan diorang
ke arah bidang seni, benda-benda yang melibatkan kreativiti. Macam mana pandangan abang? Okey, kalau dia minat dia ke situ, mana dia saya tak ada masalah. Memang okay. Kalau dia nak kita ke situ. Dan sebab mungkin kalau orang-orang lama-lama kan biasa kita tengok apa cerita P. Ramlee kan. Aku tak nak apa perempuan gambret apa semua kan. Dia tak nak. Macam seni ni dia macam anti sikit. Jadi abang tak ada masalah. Dia memang ada bidang-bidang dia macam hiburan ke, ada tempat-tempat yang pandangan umum dia tak cantik lah. Jadi kalau dia minat ke situ, kita kena pantau lah, kita nasihatkan dia. Tapi betul-betul tidaklah menghalang. Tidak menghalang. Yang penting pokok pangkal dia, kita lah sebagai penjaga ataupun ibu apa dia orang kan. Dia kena pantau dia orang. Jadi dari segi pengedahan tentang seni ni, abang tak ada masalah lah. Dari segi pengibatan keluarga semua. Okey, tak apa abang. Itu je saya nak tanya untuk hari ni. Kita akan sharekan abang punya interview ni kepada audio-audio kita di luar sana. Okey, terima kasih. Okey, itu dia tadi video interview ringkas saya bersama dengan adik Najihah dan juga abang Zul tentang apa itu seni. Jadi kesimpulan yang boleh saya katakan di sini adalah setiap orang mempunyai pandangan dan minat mereka yang berbeza-beza terhadap seni. Kerana seni itu sangat luas pengertian dia. Okey, tapi apa yang penting? Bila sebut tentang seni, kita akan membayangkan sesuatu yang indah dan cantik. Jadi kalau anda juga ada meminati seni ataupun bidang-bidang seni yang tertentu, anda boleh kongsikan pendapat ataupun minat anda tersebut di ruangan komen di bawah, okey? Jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang.